cek kelopain, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabah Hamster ya. Kali ini channel Kabah Hamster kembali lagi dengan pembahasan kesalahan dalam memelihara hamster. Jadi kadang ketika kita memelihara hamster tanpa kita sadari bahwa kita bisa saja melakukan kesalahan dalam merawat atau memelihara hamster itu sendiri. Jadi hal ini menurut kita sih kecil, namun tahukah kalian hal kecil ini bisa menyebabkan hal fatal pada hamster. Jadi kira-kira kesalahan dalam memelihara hamster seperti apa sih yang notabene-nya sering kita lakukan dan mungkin kita tanpa sadari karena ketidaktahuan kita ketika merawat hamster. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena like, komen, dan subscribe kalian itu sangat benar-benar penting untuk channel ini, perkembangan channel ini, agar channel ini bisa lebih beredukatif, lebih memiliki hal yang positif dan memberikan informasi yang terbaik, teraktual untuk kalian semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Kalau nggak suka, silakan di-dislike. Dan semoga kalian sehat selalu. Oke, kita langsung aja ke pembahasan mengenai kesalahan dalam memelihara hamster. Yang pertama, memandikan hamster dengan air. Waduh. Jadi kebanyakan yang baru saja memelihara hamster banyak yang ingin memandikan hamster dengan air karena ketidaktahuan. Tahukah kalian ketika hamster itu dimandikan dengan air, maka yang terjadi adalah hamster bisa saja menjadi hipotermia dan menyebabkan kulit hamster atau bulu hamster menjadi rontok kabar atau mengalami penyakit kulit pada hamster. Jadi itu serem sekali ya. Sampai segitunya ya kak kalau dimandikan dengan air. Iya tentu saja, karena kulit hamster itu mengandung minyak yang berguna untuk hamster melindungi bulunya serta kulitnya dari serangan kuman atau penyakit. Jadi benar-benar jangan pernah kalian memandikan hamster dengan air. Kedua, memberikan sayuran sebagai pakan utama. Wow, tahukah kalian bahwa hamster itu adalah pemakan biji-bijian. Jadi otomatis pakanan utamanya memang biji-bijian kabas. Dan tentunya ketika kalian memberikan sayuran sebagai pakan utama, yang terjadi adalah tulang hamster akan terasa lunak. Oh, kok lunak ya? Iya, jadi tahukah kalian kalau semama dia jatuh mungkin nggak sampai 1 meter ya, mungkin tiba-tiba dia melompat dan auto tiba-tiba patah. Waduh, serem nggak tuh? Jadi akan membuat tulang hamster menjadi kurang kokoh seperti itu kalau diberi sayur-sayuran setiap hari. Dan kemudian alat pencernaannya ini bisa aja si hamster ini bisa mencret kabas karena diberi pakan sayur setiap hari. Jadi kita bisa memberikan sayuran setiap hari, namun sebagai selingan untuk pelengkap gizinya seperti itu. Yang ketiga, dijemur. Wow, dijemur. What? Hamster dijemur. Lah kan biasanya bawa pesing nih. Ah, aku mau menjemur. Ah, sekalian hamsternya juga dijemur. Wah, auto. Gak sampai 5 menit, hamster kalian akan head stroke atau mengalami kejet-kejet, kejang-kejang, dan otomatis ya bisa mati deh. Serem kan? Maka itu jangan pernah kalian menjemur hamster. Yang keempat, diberi kandang yang kecil. Waduh, biasanya kita ya udah deh aku pakai kandang seadanya, yaitu kandangnya yang kecil, mungil, lucu, yang penting bisa tempat tinggal hamster. Tidak, hamster itu idealnya kandang hamster itu harus luas ya kabar sih, memang benar-benar harus luas lah. Kalau kandang kecil itu sebenarnya bukan kandang utama. Namun ketika kandang kecil itu fungsinya untuk membawa hamster ketika bepergian kabar seperti itu. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari kandang kecil. Yang kelima, mengumpulkan banyak hamster dalam satu kandang. Jadi beraneka ragam hamster dikumpulkan menjadi satu. Misal 20 hamster
hamster dikumpulkan jadi satu sampai umurnya lebih dari 2 bulan. Wah, auto. Auto tuh hamster kalian akan bertengkar, tiba-tiba lecet-lecet, luka-luka dan akhirnya mati. Serem kan? Jadi idealnya beri dalam satu kandang itu sepasang-sepasang ya. Kalau untuk hamster Syrian sih satu ekor aja cukup. Oke. Yang keenam, mengawinkan hamster beda jenis. Waduh, jadi kalau kalian mengawinkan hamster itu jangan pernah beda jenis ya, karena akan menimbulkan hybrid, dan hamster hybrid itu sangat lemah banget imunnya dan bisa menimbulkan penyakit. Wow, serem gak tuh? Ya penyakit pada hamster tentunya. Jadi ketika kalian mengawinkan hamster, otomatis harus sesama jenisnya. Kesalahan selanjutnya adalah mengajak bermain pada siang hari. Tahukah kalian, hamster itu adalah hewan nokturnal yang otomatis dia akan aktif pada malam hari. Jadi otomatis jangan kalian ngajak main pada siang hari, dan itu bisa menyebabkan dia menjadi stres. Serem ya? Iya dong. Yang ke-8, pemberian kuaci terlalu banyak. Ya, kan makan biji-bijian. Ya, benar banget. Makannya adalah biji-bijian. Tapi kita harus mix biji-bijian itu sendiri ya. Kalau untuk kuaci diberikan secara terus-menerus, wah, yang terjadi adalah obesitas. Karena kandungan lemak pada kuaci itu sangat benar-benar tinggi banget, dan itu bisa menyebabkan hamster menjadi obesitas dan gampang banget untuk terserang penyakit. Yang ke-9, apa ini ya? Yang ke-9 nih, memisahkan indukan hamster dari bayi-bayinya. Lah, tahukah kalian? Lah, Kak, aku hamsterku tiba-tiba lahir nih. Yaudah, tak bisa ya sama indukannya, indukan betinanya. Wah, habis tuh. Ya, tahukah kalian makanan utama hamster bayi makanan utama bayi hamster adalah air ininya, air susunya atau air ASI-nya. Jadi kalau kalian memisahkan bayi hamster dengan indukannya, ya otomatis bisa mati tuh bayinya. Jadi jangan pernah ya kalian memisahkan bayi hamster dengan induknya. Yang ke-10, hamster jatuh dari ketinggian. Ya, hewan hamster itu kan kecil ya. Jadi kalau jatuh, kita aja yang berapa meter tiba-tiba jatuh kan isok patah. Ya otomatis itu bisa membahayakan si hamster itu sendiri. Jadi kalau kalian ngajak main hamster itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Jadi ya kita pokoknya ya intinya sih memegangnya jangan terlalu tinggi, dan itu menyebabkan hamster bisa aja patah ketika jatuh. Serem nggak tuh? Iya dong. Dan memberi susu. Waduh, ini Kak, ini banyak nih pertanyaan. Kak, hamsterku biar kuat tak kasih susu ya? Kak, hamsterku biar nutrisinya semakin bagus tak kasih susu ya? Tahukah kalian, susu itu bisa menyebabkan hamster menjadi menjadi apa ya? Maksudnya bulunya jadi cepat rontok gitu loh kabar. Karena kandungan susu itu tinggi banget apanya gitu, lupa aku. Tapi air susu itu bisa menyebabkan hamster menjadi mengalami kerontokan pada bulunya. Jadi awalnya bulunya indah jadi rontok. Serem gak? Oke, seperti itu deh. Nah, yang terakhir, memberikan snack terlalu banyak. Wah, inilah. Ini ya yang biasanya, Kak, aku tak kasih snack lah setiap hari. Tapi tahukah kalian kalau hamster diberi snack itu bisa menyebabkan obesitas pada hamster, karena kandungan vitamin dan gizinya itu nggak seimbang kabas. Jadi tetap ya, jangan terlalu sering memberikan snack. Kita boleh memberikan snack sebagai pelengkap gizi hamster, jangan diberikan sebagai makanan utama pada hamster tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat ya ilmu-ilmunya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sekali lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kabas. Bye-bye. Goodbye.